menggunakan earphone untuk mempelajari bacaan-bacaan ketika solat. Berkenaan dengan mempelajari solat, misalnya melihat kepada video dan sebagainya, maka ini tidak ada masalah, dibolehkan selagi mana yakni ia adalah daripada ajaran yang betul. Tetapi apa yang sangat-sangat dianjurkan adalah kita merujuk yakni kepada seorang guru. Kita belajar, selepas itu kita merujuk kepada seorang guru. Dan insyaAllah ini kita akan mendapat manfaatnya. Takut-takut apa yang kita belajar pula adalah perkara yang salah. Sebab banyak sekali yang ini video yang tersebar di internet, kita tidak mengetahui kadang-kadang apakah yang ini akidah mereka ataupun apakah pegangan mereka dan sebagainya. Maka ini mungkin akan kelirukan kita. Jadi kita nak kena berjaga-jaga. Kita mesti ada guru yang memberikan kepada kita panduan.